asah juga kemampuannya mungkin di bidang fotografer. Iya, kalau dari Tamara sendiri mungkin harapannya terkait menjadi model di motoaja.com nanti dan untuk dari modelingnya sendiri ya. Saya sih harapannya biar bisa terus maju, berkembang di dunia model. Terus harapannya buat Moto Aja sukses selalu dan semoga eventnya tanggal 25 ini semuanya lancar. Amin. Oke deh, terima kasih banyak Kak Upai dan Tamara sudah hadir di Selebes Pagi. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, karena banyak banget hal positif yang bisa dilakuin. Salah satunya juga di berkesenian dengan di dunia fotografer ini maupun di modeling ya, dan selama semuanya halnya masih positif. Dan biasanya paling senang bisa melakukan hobi yang bisa menjadi pekerjaan kita. Betul. Do and love your passion ya. Why not ya? Oke, dan pemirsa, kita masih punya informasi menarik lainnya, namun jangan kemana-mana, usai commercial break berikut ini, tetaplah bersama kami di Selebes Pagi.